Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate Jakarta International Stadium. Jelang H-7 gelaran Piala Dunia U17, proses perawatan Jakarta International Stadium masih terus berlangsung, di mana sore hari ini terlihat tiang gawang mulai dilakukan pemasangan, di mana tiang gawang yang dipasang merupakan tiang gawang yang sesuai dengan standar FIFA. Selain pemasangan tiang gawang, nantinya juga akan dilakukan proses pengecatan garis lapangan, di mana proses pembuatan garis lapangan ini nantinya akan dibuat sesuai dengan ukuran lapangan standar FIFA. Karena nantinya lapangan JIS ini akan digunakan di Piala Dunia U17. Selain itu, perawatan rumput berupa penyiraman, pemangkasan hingga dengan pemberian pupuk terus dilakukan, sehingga nantinya diharapkan rumput JIS ini sudah siap digunakan dalam gelaran Piala Dunia U17. Di sisi lain, untuk kamera dan alat-alat untuk pihak broadcast juga telah tiba di lokasi JIS dan siap untuk dilakukan pemasangan. Untuk VAR nantinya akan dibawa langsung oleh pihak FIFA dan dipasang langsung oleh pihak FIFA berkoordinasi dengan pihak broadcast TV, begitupun dengan Line Gold Technology. Di sisi lain, untuk lapangan latihan saat ini terus dilakukan perawatan dan sudah siap untuk digunakan, di mana rumputnya nampak ciamik dan sudah siap untuk digunakan latihan para peserta Piala Dunia U17. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.